Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita di Amirul Ali Channel. Okey, pagi ni kita nak santai-santai lah. Kami nak pergi cari kangkung. Aku nak cari kangkung nak buat ni, gaduh-gaduh. Mak Jin dia nak cari, nak pergi kat Arnab dia. Jadi, kemarin kami pergi mengelau. Saja-saja syok-syok lah, tak dapat ikan pun. Terletih, lepas tu jumpa satu pot ni. Kita tahan bulu-bulut tu, nampak kangkung dia dah gemuk lah. Gemuk gila memang tak tahan lah. Kami hari ni nak pergi kutip lah. Tengok lah kalau, kalau banyak kita ambil banyak lah. Okay, hari ni macam biasa Iman tak ikut lagi. Dia masih lagi quarantine tak habis lagi. Nak habis lah lagi sikit hari. Okay, tanpa buang masa, jom kita pergi layan dulu perjalanan. Let's go. Tahan pokok syok. Bagi ada lori ya, tak ada kan? Saat kami ni. Okey lah yang, alhamdulillah kami dah sampai ya kat spot kangkung. Situ ah, kangkung dah gemuk-gemuk ah. Gua melangkah. Tahan bubu belut syok ni. Sampai hujung tu. Layan. Okey, suasana pagi ni agak mendung-mendung berkabus tapi okey cerah. Tu Gunung Jerai. Ada awan lah atas dia tu. Tak tahu hujan ada lagi apa. Tak hujan lah. Macam cantik lah view dah hari ni. Sebelah ni ada tak ada awan, sebelah ni ada awan. Matahari tak nampak lagi, duk lindung beli awan lagi. Okey, jom kita tengok. Okey tu ah, hampa nampak ah. Belum lari tu. Bewok. Bewok. Kan. Hah? Okey geng, hampa nampak ah ni kangkung dah tu. Ambil ah. Gemuk-gemuk ah. Jom kita tengok ah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan bismillah tu ngah ah. Oh, padu ah. Kalau ni buat goreng belacan kan ataupun buat gaduh-gaduh ke buat sayur apa bedak eh. Buat cucuk pun sedap ah. Jom kita nak kutip dulu ah. Mana gemuk-gemuk ni kita kutip lagi, lepas tu kita buang plastik ah. Okay, jom tu nampak banyak. Kita kutip ah banyak mana kita nak kan. Jangan banyak sangat ah, jangan tamak. Ambil yang mana kita nak ah, biar tak cukup tak apa, jangan tak habis. Membazir. Jin dia nak bagi kat Arnab dia. Dia ambil sekali dengan batang-batang ah. Sebab kita tengok Arnab dia, banyak orang anak dia menetas ah. Menetas pula. Beranak. Jom, aku nak kutip lah untuk buat ni sayang. Okay. Banyak lah. Ambil lah gemuk-gemuk lah. Sihat-sihat lah. Ni belalang dia tak main makan lagi. Siap awak lah siap. Kalau belalang dengan ulat main makan lah. Memang tak cantik dah lah. Kita kena ambil cepat lah ni. Masa yang sesuai kita nak ambil kan. Orang panggil dia window of opportunity. Lewat sikit ni. Belalang main ambil. Tinggal yang ni lah. Dia macam berlubang-lubang tu. Memang tak syok lah nak makan kan. Okay, tabuh ini dulu. Kutip lagi lah. Ada aja. Mak dalam. Dalam mak lah. Jom kita teruskan lagi aktiviti mengangkung. Mengangkung juga pakai kangkung. Allah. Lalu bewok ah, enggak bewok lah. Dah lelut lah mengangkung. Kita pula mengangkung. Ush. Ada kecil weh, alhamdulillah. Masuk rasa banget. Okey geng. Jom kita sama-sama pergi kutip tengok. Rasai suasana, rasai pengalaman bersama.
menguntik kangkung. Video santai-santai, geng. Kangkung dia memang gemuk-gemuk ah. Okey, kita kutik dulu lah. Tak kena racun lagi eh. Masya. Masya ah, kalau kutik kangkung macam ni kan. Di sini agak kangkung agak mengecewakan. Jadi kami tak kutik jual ya. Sebab kangkung dia lawa-lawa. Besar-besar ah, Don. Memang besar. Syok. Kalau goreng tepung pun sedap. Celup tepung goreng. Banyak. Kutik ah, yang mana kita nak kita kutik. Yang kita tak mau kita jangan kutik ah. Jadi makanan untuk binatang lain kan. Syok. Apa nak cari kangkung main ni? Nak orang. Kalau dekat terangkan tu. Kalau ada rezeki tak ke mana. Kangkung tak lari tak apa. Tapi window of opportunity dia. Tak tahu lagi lah. Tak menentu lah. Sebab kangkung ni tak tahan lama lah. Nanti dia tua nanti dia habis eh. Dia buruk lah. Okay, jom kita teruskan lagi. Sikit lagi lah. Tak ambil tak banyak. Ambil sikit-sikit lah. Okey lah geng. Alhamdulillah aku dah cukup dah. Cari kangkung. Mak Jim. Oh, Mak Jim kata cukup kak. Dia cari untuk anak dia lagi. Jom aku nak bulan plastik dulu lah. Sikit dah lah. Banyak-banyak dia geng. Wah, jangan tamak. Kalau nak makan boleh mai cari lagi. Rezeki tak ke mana. Buat plastik dulu. Tu. Alhamdulillah rezeki lah. Rezeki orang kampung lah. Ian dia bagi free ya. Tapi balik rumah nak makan pun. Sampai tak ada apa nak makan lah. Orang tu pun kena scam. Orang tu kena scam. Kita pun kena scam. Asyik free. Kau bayar? Nak tu dia bagi free. Kau bayar? Bayar scammer. Ush. Apa? Tuan. Bumbung. Tanduk bola. Dia ni pedih lah. Alhamdulillah dapat banyak ni. Stop. Plastik besar ah. Okeylah geng, alhamdulillah kita dah settle semua. Ni aku dapat banyak ni, tu plastik besar ni, Mak Jim tu tanggung tu. Lah ni kita nak balik ah. Sekejap kita pergi singgah rumah Mak Jim dulu. Kita hantar Mak Jim dulu. Itu kita tengok anak dia. Buah anak dia banyak. Comel-comel. Aku nak ambil kau nanti nak semelih. Bang 5 ekor jadi. Nak. Buat panggang dak salai ya. Salai buat masak lemak. Hu. Kita masuk sobat. Okey jom kita balik dulu. Check dulu lah geng. Kok ada lintah. Okey selamat. Selamat. Selamat ah. Lintah tak ada. Okey. Cik lintah. Yang kacau kami ya. Kami nak cari rezeki. Jom layan perjalanan pulang. Oh, pas terliang. Disyudahi dengan alhamdulillah. Bersyukurlah. Kawan kau kan? Adli Rais. Hai, meracun lah. Tak ambil lagi betang. Ni? Si kangkung? Kangkung. Di bakar nak? Belum nak lah. Ni Mak Jim belum nak. Okay geng, kita terjumpa sahabat kita. Sahabat lama. Sahabat sekolah rendah. Adli Rais. Betul lah. Duk meracun lah pagi ni.
Tu petak, petak ah tu. Tak ni lagi, tak masuk lagi petak dah, ada hijau lagi. Hijau. Ah cuba ulat apa? Okay geng, kita dah sampai kat rumah Mak Jim. Jom kita pergi tengok arnab dia. Tahu banyak anak dia kat atas tu nampak tu. Jom kita masuk dekat. Hai Encik, hello Encik Arnab. Ni nama apa? Ni aku labu nak beranak. Miss ni Mrs Grey. Mrs Grey nak beranak ah. Makan kangkung ya Encik Arnab. Mai sikit pegang. Oi, dengar lari. Tacut. Baby tacut. Dengar ah ni banyak ah. Ush, comel ah. Hello Mr Bunny. Oi, lari. Mr Bunny. Ni banyak. Ni putih ada, hitam ada. Hak tu albino mata merah. Tak putih ah. Lapak oi, lapak. Nampak kangkung. Nah. Okey okey okey. Makan dulu. Sana. Cuba bismillah ah. Sana wei. Putih semua. Semua noh putih dah dalam kotak. Sama ibu dia. Hello. Sama corak. Domo hitam. Mak ni comel-comel. Putih ada, hitam, mata merah ada. Mata merah tu. Mata merah tu. Comel. Ni nak makan pun sayang wei. Nak sikit deh. Kau nak makan. Oh, habis lah. Dia pun jalan. Duduk. Tinggal take eh, weh. Makan lah. Makan lah. Cuma bismillah. Mata hitam tu. Dalam hitam. Mata hitam. Sekejap ni. Sekejap tu. Hello, si comel. Jantan. Sekejap. Sekejap. Tengok cicome-cicome ni. Makan kangkung. Uish. Sarapan kangkung lah apa? Aku pun tak sarapan lagi. Comel sangat ni. Mata merah ni. Bukam ya tu. Macam salji. Aduh. Ni pada rak ni. Apa ikan tiga ya? Ni asing eh. Dua. Dekat ya. Mantap geng. Kalau ada rezeki aku nak belar nak lepas ni. Lepas itu kita semelih lah. Makan nampuan tak? Hah? Hau siapa? Tak aku nak makan hang. Daging hang. Daging nak. Daging hang manis tau. Aku nak panggang hang. Kena pulau. Kena palau. Pusuh siapa? Tak pernah mok hang. Ni anak dia semua ni. 7 ekor ni. Wih, banyaklah no. Wih, ya. Hang kena makan kuat-kuat. Hang kena makan kuat-kuat eh. Dia bagi susu ah, kecil-kecil. Ih. Intan. Okay, geng, ni ada seekor jantan ah. Nampak. Kena kurung hak ni dia ganas ingat lagi dia. Ekor dia makan nak eh. Dia torong habis lagi. Ha, mampu. Ini kita kena kurung dalam ni lah. Asing dia. Kena quarantine lah. Quarantine. Okay lah geng. Tanya dia kukuk. Ada 3 ekor. Okay. Mantap geng. Apa nak belar nak? Apa tanya Mak Jim? Ada. Okay. A few moments later. Okey geng, tadi kita dah ambil kangkung. Dan ni kita nak pergi tengok jantung pisang pula. Kalau ada 2-3 jantung pisang boleh kita campur sekali kan. Gaduh-gaduh ni kena buah macam-macam lah. Jantung pisang boleh, nangka boleh, butik nangka lah. Tu, ada jantung pisang tu. Pisang pokok kat tengah pun eh. Ambil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Sangkut pelepah pula. Pisang bertumpu eh. Tak kena. Okey, tu depan tu ada satu lagi.
Anu pun ada tu. Kita ambil bahan tiga cukup lah. Okay, ni ada satu lagi. Rendah ya. Pisang kot ni habis lah. Tekpik dah curi lah. Nampak ni. Tinggal dia punya tangkai lah. Tandan lah. Dia punya buah dah tak ada lah. Tekpik rembak dulu lah. Apa boleh buat. Tekpik minyak. Allah. Oh. Okay. Jom. Settle. Penampakan Godzilla, geng. Tu. Hei, besar. Oh, selam. Selam dah. dia tengah mandi. Oh, no. Sejuk ni, mandi je. Mantap. Ada lagi satu jantung aku nak ambil. Tang sini. Buat ni besar ni lepas. Allah. Ah, pisau timpui. 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 Ya, ni besar. Ah, mantap. Alhamdulillah. Kita dah boleh buat. Jom. Saya kita tengok lagi bahan-bahan seterusnya. Let's go. Okey, jantung tadi kita rebus dulu ah. Okeylah geng. Tak elok agak hujan agak lebat. Jadi ada kami ada bahan-bahan tak leh nak pi beli ya. Kita pakai mana yang ada dah dulu. Canangnya. Okey, kita rebus batang kangkung dulu ah. Bagi dia lembut sikit. Sekejap baru kita rebus daun lah. Okey, kita rebus dia punya daun pula lah. Punya batang kita siap rebus. Dengan jantung. Kita rebus dia daun pula. Ini bahan-bahan dia lah. Kita baru buat kuah dia. Okey geng, tadi kita goreng kacang pula. Untuk buat kuah lah. Dah sotong kering sak lah. Okey, kita punya apa kacang dah kari kan situ. Pastikan dia masak dia tu ya. Kalau tak masak nanti kuah tak tahan lama. Habis tu dia tak bau wangi. Suruh kek api nak goreng cabang ni. Okey, kita goreng cabai kering pula. Goreng. Tadi kacang dah siap. Kita goreng cabai kering pula. Okey, kita punya cabai kering dah masak. Lepas ni kita goreng belacan pula. Belacan pun kita goreng ah. Usul. Okey, lepas tu proses seterusnya buang kulit kacang pula. Buang dia punya kulit. Kita dah goreng tadi, senang nak buang ah. Dia rapuh-rapuh. Ini kita tampi ya. Proses membuang kulit kacang. Picit-picit-picit itu tertampi, okey. Sampai habis lah, tinggal kacang saja. Okey, step seterusnya. Goreng cabai kering dan juga goreng pula. Blender cabai kering dengan belacan tadi lah, kita dah goreng tadi. Blender tu kisar ah, kisar. Blender. Okey, kacang ni kita akan tumbuk dulu. Baru kita blend guna blender kering ni. Tumbuk sikit bagi dia ancak-ancak sikit baru kita masuknya. Jadi dia senang nak kisar lah. Okey. Okey, lah ni kita akan buat dia punya kuah. Kuah gaduh-gaduh ataupun pecal lah. Pecal. Okey, kita tomes dulu kita punya apa tadi?
cabai dengan belacan tadi yang kita dah blend. Tomeh dulu. Okey. Okey, lah ni kita akan buah kacang yang kita dah blend tadi. Au. Oh. Sekarang ke dalam kuah tadi yang kita dah tomeh. Masih rosak. Okey, kita bubuh gula. Ini kita pakai gula perang. Manis-manis. Okey, dan ini kita buat ayam asam jawa. Ah, ya. Bagi dia masam-masam kan. Baru sur sobat. Kacau, kacau, kacau. Nampak ah. Ini kalau ada apa sotong kering, memang lagi padu lah. Okay. Ini hujan, tak ada nak beli barang, jadi kita pakai mana yang ada je lah. Okey lah gang, alhamdulillah kita punya kuah. Nak makan lagi. Gaduh-gaduh. Tak lagi. Tak lagi. Kuah gaduh kita, kuah gaduh-gaduh kita pun dah siap ah. Kita boleh makan dengan bahan-bahan kita rebus tadi kan. Kalau nak makan kita gue, kalau tak makan kita tak gue lagi ya. Okey, mantap. Okey, lah ni aku nak tunjuk. Cakap-cakap nak makan gaduh-gaduh. Mula-mula cedok bahan-bahan tadi. Ataupun pecah lah, nama lain dia pecah. Kita ambil bahan-bahan dia dulu. Kangkung tadi yang kita cari pagi tadi. Lepas itu ada sikit toge. Ada tokong pun boleh buat tokong. Kalau ada nangka pun boleh. Okey, buat yang tu. Lepas tu kita ambil kuah kacang kita tadi. Kacang ni kalau makan dengan sate, dengan cok udang pun sedap. Lepas ni. Okey, lepas tu kita buat kacang. Gui dia. Gue itu boleh makan. Okay. Jom. Okey, yang lain ni kita nak rasa kita punya gaduh-gaduh ataupun tempat hangpa tak tahu panggil apa kan. Pecal ke, rojak. Rojak kangkung ke apa kan. Dekat tempat kami panggil gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh ataupun gaduh-gaduh. Tahu? Asal luar ni kangkung. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap ah. Rasa dia punya kacang tu. Manis-manis. Pedas-pedas. Memang terbaik ah. Bukan apa pernah buat dah. Makan tengah hujan kan. Mesur lah buat. Mohon teliak. Lawak ya geng. Nih, kangkung yang kita cari tadi. Boleh makan. Ini jantung pisang. Kalau ada sotong pun boleh buah gak. Sotong ni ya. Hotong kering boleh, hotong hidup pun boleh. Bye-bye. Okey lah geng, video kali ini sampai sini saja. Video santai-santai lah. Kami pergi cari kangkung. Dengan Mak Jim tadi, aku dengan Mak Jim tadi pergi cari kangkung. Mak Jim dia bagi dah ke Arnab dia. Aku ambil buat ni lah, masak-masak kan. Buat gaduh-gaduh kan ni. Memang terbaik lah. Kalau ada kangkung, petera buat. Kangkung dia boleh buat macam-macam lah. Buat goreng belacan ke, buat cucuk ke. Buat ulam pun boleh. Okey, apa... Kalau apa biasa buat gaduh-gaduh ataupun nama lain dia pecal ataupun rojak ke apa komen kat bawah. Okey.
Teman lain sampai habis sama terbaik. Kejap lagi terima kasih anda support. Apa jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Nanti aku kongsi lagi aktiviti-aktiviti aku di kampung. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.